rambut dengan warna rambut yang warna-warni kayak gini dan tidak permanen. Jadi kalau kalian penasaran, ikutin video. Oke, jadi langsung kita mulai aja. Jadi aku bakal sebutin dulu barang-barang apa aja yang kita perlu. Jadi yang pastinya yang hal pertama yang paling penting adalah ini hot juice. Ini adalah temporary hair chalk. Jadi ini adalah kayak kapur gitu dan bisa mewarnain rambut karena ini terdiri dari 4 warna. Yaitu ada apa ini? Electric blue, hot pink, very fuchsia, neon green. Jadi ini bakal hasilin warna di rambut. Kayak semacam warna tapi ini tidak permanen ya. Dicuci, keramas langsung hilang. Terus para yang kedua adalah sisir. Sisir. Sekarang sisirnya mau bentuknya gimana? Jadi kalau saranin sih pakai yang ada yang gini biar gampang bagi wajah. Terus hair vitamin itu jangan lupa karena agar menjaga rambut kita. Terus selanjutnya air. Ini air aku simpan di botol parfum yang jadi buat soalnya kan kalau nggak pakai air warnanya di rambut tuh gampang keluar gitu pakai air. Terus hair dryer. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat.
Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga nonton video-video yang sebelumnya ya. And see you in the next video. Bye.